Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nopel bagian 269. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tanpa perintah dari pangeran ketiga, tidak mungkin bagi seorang komandan departemen penjaga kota berani bertindak arogan dan mengabaikan tiga pengaruh besar, Papillon Pill, Tanah Suci Darah, dan Aula Senjata. Pada saat ini, harapan Kaisar Liu Xuanrui kepada pangeran ketiga benar-benar sudah hilang. Kaisar hanya mengabaikan pangeran ketiga, berbalik melihat Qin Chen dan berkata, "Tuan Qin, maafkan atas kejadian ini yang telah membuatmu menderita di dalam penjara hitam," kata Kaisar. "Ya, Yang Mulia, untungnya saya tidak terlalu menderita di sini, karena Kapten Penjara Hitam, Kapten Tian, di saat kasus ini belum jelas siapa yang benar dan salah, dia memasang badan dan membela saya, yang membuat saya sampai sekarang baik-baik saja," kata Qin Chen. "Kapten Tian," pikir Kaisar yang cukup terkejut dan tidak menyangka karena masih ada seseorang pria yang berjiwa baik di penjara kota. "Apakah kamu Kapten Tian?" ucap Kaisar seraya menggeser matanya dan melihat Kapten Tian membantunya untuk bangun lalu berkata, "Kapten Tian, Yang Mulia ini akan memberimu hadiah." "Yang Mulia ini sangat membutuhkan orang baik dan jujur sepertimu," ucap Kaisar. "Yang Mulia, itu sudah menjadi tugas saya," ucap Kapten Tian yang nampak bersuka cita dan bergetar karena kebahagiaan. Dia sama sekali tidak menyangka setelah hal buruk, dan bahkan sebelumnya dia sudah pasrah untuk mati. Namun sekarang dia hampir menangis karena senang. Bahkan Yang Mulia Kaisar memujinya di hadapan semua orang. Masa depannya mungkin tidak akan terbatas. Sementara para penjaga yang sebelumnya mengkhianati Kapten Tian nampak menyesal. Di sisi lain, wajah geng Dewan dan lainnya juga terlihat sangat pucat. "Tuan Qin, tentang kejadian ini, jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu bisa melakukannya, saya tidak akan menghentikanmu," ucap Kaisar. Mata Qin Chen yang tenang perlahan memandang sekitar. Mata Qin Chen akhirnya berhenti dan menatap geng Dewan. Aksi Qin Chen selanjutnya, dia datang ke hadapan geng Dewan lalu berkata, "Wakil komandan geng Dewan, saya sudah mengatakan cepat atau lambat saya akan membunuhmu." Merasakan tatapan dingin dari Qin Chen, hati geng Dewan merasa kepanikan. Wajahnya juga sangat pucat. "Jangan, jangan, Yang Mulia Pangeran Ketiga, selamatkan aku." Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seret, pedang karat langsung menebas, membuat geng Dewan mati seketika. Semua orang hanya melihatnya tanpa ada yang membuat gerakan. Setelah membunuhnya, mata Qin Chen berkedip dengan seringai dingin di wajahnya. Dia berjalan ke arah kucing. Sontak kucing menjadi panik. "Tidak, tidak, jangan, jangan membunuhku." Kucing langsung bergerak ke arah pangeran ketiga. "Yang Mulia Pangeran Ketiga, tolong selamatkan saya. Saya setia kepadamu. Saya melakukan semua ini atas perintahmu." Namun hal yang akan membuat kalian terkejut, bukannya menolongnya, pangeran ketiga malah langsung membunuhnya dengan tangannya sendiri lalu berkata, "Orang ini penjahat, pantas untuk mati." "Yang Mulia Pangeran Ketiga, kamu cukup kejam. Pada awalnya saya hanya ingin menghukum Guqing dan tidak berniat membunuhnya, karena mungkin Guqing ini hanya dipengaruhi oleh geng Dewan. Namun kamu langsung mengeksekusinya. Saya tidak tahu apakah kamu ingin membunuh penjahat atau mau menutupi kejahatanmu," kata Qin Chen mencibir seraya tersenyum. "Tuan Qin salah paham. Saya juga dihasut oleh orang ini dan hampir saja berbuat kejahatan. Mohon Tuan Qin untuk memaafkannya," ucap pangeran ketiga dengan wajah yang nampak tulus. Qin Chen hanya mengabaikan pangeran ketiga. Dari caranya melihat pangeran ketiga,
Orang ini terlalu licik dan munafik, membuatnya merasa jijik dan malas untuk menanggapinya. Setelah itu, pandangannya beralih kepada Kaisar lalu berkata, "Yang Mulia, sisanya saya serahkan kepada Yang Mulia." Oke, pada akhirnya Kaisar memberi perintah untuk menangkap mereka semua yang terlibat, termasuk Pangeran Ketiga dan Patriark Keluarga Leng. Sementara Qin Chen pergi menuju Pavilion Pil dengan dikawal Tuan Pei Leng. "Yang Mulia, saya hanya membantu penjaga kota untuk penyelidikan. Mengapa saya ditangkap?" ucap Patriark Keluarga Leng. "Ya, saya tidak akan menangkapmu, tapi karena Patriark banyak campur tangan di kasus ini, jadi untuk saat ini sementara kamu akan ditangkap untuk dilakukan penyelidikan," ucap Kaisar. Tentu dengan reputasi Keluarga Leng, Kaisar tidak berani untuk bertindak gegabah kepada Patriarknya. Scene berganti, terlihat Qin Chen saat ini telah sampai di pintu masuk Pavilion Pil dengan dikawal Pei Leng. Melihat Qin Chen datang, Su Bo, Budak Hitam, Yu Qiansu, Wan Qiming dan lainnya dengan cepat datang ke sana. Yu Qiansu bahkan langsung berlari dan sedikit memeluk Qin Chen, matanya nampak berbinar-binar. Ling San, Jisun dan lainnya berdiri di hadapan Qin Chen, semuanya nampak bersuka cita. Selama ini mereka sangat khawatir, namun sekarang mereka menghela napas lega di saat melihat Qin Chen sudah kembali dengan selamat. Tuan Pavilion Zhao Qinpeng juga dengan buru-buru meninggalkan kursinya untuk menyambut Qin Chen. Beberapa saat kemudian, berita tentang kasus ini dengan cepat menyebar dan membuat eksistensi yang cukup menggemparkan. Beberapa kekuatan besar tidak menyangka dengan hasil akhir ini. Seorang murid dari 5 kerajaan bersinggungan dengan Keluarga Leng tapi dapat lolos, dan malah Patriark Keluarga Leng lah yang ditahan. Bahkan 3 pengaruh besar turun tangan untuk membelanya. Ini semua tidak dapat mereka mengerti. Semua yang bersalah telah mendapat hukumannya masing-masing. Geng Daewon dan Gu Qing diumumkan sebagai penjahat utama dan dieksekusi di tempat. Patriark Keluarga Leng ditahan sementara untuk penyelidikan. Bahkan Pangeran Ketiga dikurung dan tidak diperbolehkan keluar selama 3 bulan. Di saat semua orang tengah mendapatkan hukumannya masing-masing, Kapten Tian, dia sedang dipromosikan. Dia diangkat menjadi Wakil Komandan Departemen Penjaga Kota dan menjadi pejabat dengan posisi tinggi. Di sisi lain, di sebuah ruangan, terlihat Pangeran Ketiga yang nampak kesal dan marah, bahkan membanting gelas sebagai pelampiasannya. "Bocah sialan, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membuatmu menyesal," ucap Pangeran Ketiga. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Bahkan sekarang dia menyesal karena telah campur tangan dengan kasus ini hanya demi wanita dari 5 kerajaan. Scene berpindah kepada kediaman Keluarga Leng. Di sebuah aula besar nampak para penatua sedang berdiskusi tentang kasus yang menjerat patriarknya yang saat ini sedang ditahan di istana. Setelah beberapa saat, diskusi akhirnya ditutup dan mereka memutuskan untuk melapor kepada leluhur tua Keluarga Leng. Di sebuah ruangan lainnya di kediaman Keluarga Leng, terlihat seorang lelaki tua sedang melakukan retret. Dia adalah leluhur tua Keluarga Leng yang bernama Leng Pogong. Kultivasinya berada di ranah Martial King. Dialah yang menjadi eksistensi Keluarga Leng. Pintu terbuka. Leng Ming dan beberapa penatua Keluarga Leng masuk dan melapor. Di saat Leng Pogong mendengar berita ini, ekspresinya menjadi dingin, wajahnya yang memadat diangkat dan berkata, "Seorang murid dari 5 kerajaan yang remeh saja tidak bisa kalian urus dan harus mengganggu retret saya," ucap Leng Pogong. Sorot matanya sangat tajam, membuat Leng Ming dan lainnya menjadi bergetar karena takut. "Tapi Tuan, kami tidak menyangka anak itu mampu membuat 3 pengaruh besar, Pavilion Pil, Aula Senjata, dan Tanah Suci Darah bertindak untuk benar-benar membelanya." "Apa?
Bukankah kamu mengatakan anak ini berasal dari 5 kerajaan? Bagaimana mungkin dia mampu membuat 3 pengaruh besar ini bertindak untuknya? Ucap Leng Pogong sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengerti 3 pengaruh besar ini selalu bertindak sendiri-sendiri. Tidak mungkin sekarang mereka bersama-sama membela anak ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ini pasti permainan Kaisar Liu Xuanrui dan 3 pengaruh besar yang ingin mulai menyingkirkan kita, pikir Leng Pogong. Kalian tunggulah di sini. Saya akan pergi ke istana kekaisaran untuk membawa Patriark Leng, ucap Leng Pogong seraya pergi menuju istana kekaisaran. Beberapa saat kemudian Leng Pogong telah sampai di istana kekaisaran dan bertemu dengan Kaisar Liu Xuanrui. Yang mulia, saya datang ke sini karena mendengar patriark keluarga Leng saya ditahan. Apa kesalahannya? Mengapa harus ditahan? Ucap Leng Pogong dengan suara tinggi. Leng Pogong, ini istana, tolong hormati yang mulia, ucap Huan Huang. Saya sedang bicara dengan yang mulia, Anda siapa berani menyela perkataan saya? Ucap Leng Pogong. Wajah Huan Huang nampak sangat marah, namun sebelum dia bicara lagi, yang mulia Kaisar Liu Xuanrui menghentikannya. Kemudian sedikit tersenyum dan berkata, patriark keluarga Leng terbukti bersalah dalam kasus ini, ucap Kaisar seraya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan patriark keluarga Leng telah terlibat dan telah membuat 3 pengaruh besar marah. Pada akhirnya, Kaisar Liu Xuanrui mengatakan bahwa patriark keluarga Leng akan dilepaskan asalkan Tuan Leng Pogong mengumpulkan semua bahan tanaman obat spiritual yang telah ditulis di kertas ini, ucap Kaisar seraya memberikan kertas kepada Leng Pogong. Tentu saja ini adalah rencana Kincen. Bahan-bahan tanaman obat spiritual itu adalah bahan yang saat ini sangat diperlukan oleh Kincen. Di saat Leng Pogong melihatnya, buah Permilion kelas 7 dan lainnya yang tertulis di kertas. Apa? Ini bahan-bahan kelas tinggi dan harganya sangatlah mahal. Tiba-tiba mata Leng Pogong memadat, tubuhnya bergetar karena marah. Melihat kemarahan dari wajah Leng Pogong, Kaisar dengan buru-buru berkata, tolong Tuan Leng Pogong jangan marah, bahan-bahan ini ditulis oleh Tuan Qin untuk berdamai dengan 3 pengaruh besar. Saya hanya bertugas untuk menyampaikannya. Baiklah, baik. Saya akan mencoba mengumpulkan semua bahan-bahan ini. Kemudian Leng Pogong pergi dengan kemarahan di hatinya. Yang mulia, orang ini hanya mengandalkan kultivasi Martial King-nya. Berani sekali dia bertindak arogan di sini, ucap Huan Kuang yang nampak masih marah dengan sikap Leng Pogong. Kaisar Liu Xuanrui juga nampak menghela napas dengan kearoganan Leng Pogong. Namun dia juga tidak bisa melakukan apa-apa kepadanya. Bisa dibilang saat ini dari segi ekonomi maupun militer keluarga Leng cukup berkuasa. Jadi Kaisar, dia tidak bisa bertindak gegabah. Kaisar, dia hanya akan melihat konflik antara Kincen dan keluarga Leng dan menantikannya. Dia yakin kekuatan Kincen tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Di sisi lain, di kediaman keluarga Leng, terlihat Leng Pogong yang baru kembali dari istana kekaisaran. Leluhur, bagaimana? Ucap penatua keluarga Leng yang melihat Leng Pogong kembali tanpa membawa patriark keluarga Leng. Kumpulkan bahan-bahan yang ada di kertas ini. Liu Xuanrui mengatakan setelah ini dikumpulkan, patriark akan dilepaskan. Ucap Leng Pogong seraya memberikan kertas itu. Para penatua yang melihat bahan-bahan kelas tinggi di kertas itu pun tiba-tiba terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.